Formasnya 4-3-3. 4-3-3. Kita mulai dari penjaga gawang dulu. Kita mau pasang siapa nih? Untuk penjaga gawang Nadeo Argawinata. Nadeo. Ya. Sekarang main di Borneo FC. Ya. Dua center back-nya siapa? Dua center back. Yang pertama Rizky Rido. Oke. Yang tandemnya sama ini siapa stopernya Dewa asing-asing Mitrevski siapa? Oh Mitrevski. Mitrevski. Oke. Okay. Back kiri dan back kanan. Back kirinya saya Yance Sayuri. Yance Sayuri. Kanannya? Kanannya Yakob Sayuri. Yakob Sayuri. Yeah. Oke. Okay. Di belakang ya. Pertama Nadeo kita tahu juga kiper berlabel timnas ya dan itu sangat baik juga. Karena dia bisa build up dari bawah dan refleksnya sangat baik. Terus untuk dua center backs, yang pertama Rizky Rido, karena saya lihat dia punya ketenangan yang sangat baik ya dan leadership yang sangat baik. Dan Mitrevski, dia bisa memulai bola dari bawah dan menjadi pemimpin juga di tim. Kemudian yang dua kembar, dua Yance dan Yakob, saya kira itu dia bisa nyerang dan bertahan sama baiknya lah. Menurut saya tiga gelandang, yang pertama ada Kolofos. Kolofos, terus Marklop. Marklop Persib Bandung. Satu lagi, satu lagi ada ini, ada tau nggak gelandang serangnya Madura, Mexico, Mexico nomor 7, Francisco Rivera. Francisco Rivera. Siapa? Francisco Rivera. Kenapa pilih tiga pemain itu? Yang pertama ada Kolofos ya, kita tahu dia pemain yang sudah pernah melawan Real Madrid juga dan itu sangat kuat dan bisa membagi-bagi bola lah untuk temannya. Terus untuk Marklop, saya tahu Marklop ada pemain yang sangat baik, juga dia pemain timnas dan saya tahu Marklop juga punya set piece yang sangat baik, bisa memulai bola, berbagi-bagi bola juga dan defense yang sangat baik. Dan gelandang serang Francisco Rivera, saya tahu Madura tim yang sangat baik juga musim ini dan itu adalah salah satu pemain pentingnya Francisco Rivera. Mungkin itu adalah pemain kunci lah dari dia. Sayap kiri Majet Dewa. Strikernya David da Silva. Satu lagi sayap kanan. Satu lagi kita pakai Gustavo dari Arema. Gustavo Almeida. Iya, Gustavo. Kenapa pilih tiga pemain tersebut? Yang pertama ada Majet karena saya tahu dia sangat baik ya. Dia bisa cutting inside dan bisa crossing sangat baik. Dan juga Patrick da Silva, bagaimana dia target man juga bagus shooting-shootingnya. Dan yang terakhir Gustavo Almeida yang sebenarnya striker tapi saya taruh bek kanan. Sayap kanan dan itu top skor sekarang sementara dan ya. Itu sangat baik, pemain yang sangat baik. Oke, dan terakhir nih, kira-kira pelatihnya siapa nih? Pelatihnya saya pilih pelatih Dewa siapa? Nah itu. Pelatih Dewa. Ya, Jan pelatih. Olde. Jan Olde. Rikering. Ya, itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Tiento Indonesia.